tak kita ambil lah. Ya, tengok suhu keadaan tu. Kalau tengok dengan sebab kita tolak, jadi masalah lain pula. Sampai kita buat bergaduh dengan dia, tak ada hal. Kita ambil. Tapi kalau ikut zahir daripada hadis SAW, Sayyidina Umar, tak ambil, selalu ambil. Kalau tak nak, bagi orang lain. Itu mana? Selama tidak zahir, rezeki itu haram. Kalau dia kata ambilnya, kita tengok baru banyak dah bagi, 500 bagi. Kan? Pasal pakcik pun kena malam tadi. Nombor ekor, ikut maut, itu tak boleh ambil. Itu haram kita ambil, pada jelas haram. Dan saya jadi sakit hati dia kalau kita tolak. Maka demikian itu tiada sunat bagi orang warak menjauh akan dia. Terkadang lazim menerima, terkadang wajib menerima itu akan dia kerana menyukakan akan hati manusia. Afdalul a'mal antudkhila surur fi qalbil mu'min. Amal yang paling baik di antaranya apa? Kamu masukkan kegembiraan dalam hati orang mukmin. Jadi dibagi itu, kita bagi pun masuk mana juga. Dia seronokkan orang kita bagi, dia seronok kan. Dia terima pula sama juga. Dia terima tu kita pula seronok. Jadi saling memasukkan kegembiraan dalam kalbin mukmin itu adalah benda yang disuruh oleh syarak. Terlebih afdal pada warak itu daripada menjauhkan akan yang demikian itu. Satu, di mana orang ini kita tak tahu latar belakang. Baik atau penting, tidak. Yang kedua, bahawa engkau ketahui akan orang itu saleh. Bukan nama dia saleh. Dia itu mana saleh amalan dia. Amalan dia mengikut perintah Tuhan. Semayang dia tak tinggal, ibadat dia buat contohnya lah. Maka itu halal memakan akan harta pemberian mereka itu. Ya. Dia buat kenuri semua aja, ambillah, tak ada masalah. Ya. Sebab dia tahu dia orang saleh pada zahirnya. Dan tiada sunat menjauh akan dia. Sebab ada cerita satu orang wali kan ni. Banyak orang pergi jemputan kenuri kahwin ataupun kenuri-kenuri, dia tak pergi. Jadi orang rasa hati dia tak pergi kan. Jadi dia berlaku begitu, ketua kampung panggil dia. Kenapa Tuan Syed tak pergi, Tuan Guru tak pergi sini-sini? Tak apalah, kata. Satu panggilan, dia pun pergi. Bila pergi, gulai yang dia ambil tu, dia angkat. Tengok. Sebab ni aku tak pergi, dia sak. Darah. Dia ambil goti kering, dia perah. Keluar darah. Nampak? Sebab tu aku tak makan, kata. Rupanya sumber tak apa. Cuma tak halal. Kita tengok dengan mata luar, mereka tengok dengan mata dah. Mata dalam bikashpin. Yang Tuhan bukakan khusus untuk dia, dia nampak lah. Sumber makanan tu tak bersih, tak halal. Jadi dia tak pergi. Kalau pergi kan, tak makan depan orang kan lagi masalah. Senang dia tak pergi. Jadi bila orang tahu macam tu, ketua kampung kata, tak boleh tu, tak pergi dengan dia, tak boleh. Ya, tadi yang kali tak pergi, tak boleh. Dia kata, wah, bukan dia perah, roti habis, keluar darah, semua tak makan. Kita hukum zahir. Adapun ni khusus siah bagi dia, sebab dia tak pergi. Maka orang yang menjauhkan akan demikian itu semata-mata was-was. Kalau kita tahu orang tu saleh dan orang tu pula cermat dalam pemakanan, dijaga yang halal, tiba-tiba dia bagi pula, kita wah-wah. Itu kan bukan warak tu, wah-wah sama. Tak boleh ikut. Dan terkadang menjauh akan yang demikian tu maksiat lagi haram. Sebab apa? Jika membawa, ia akan menyakiti hati mereka. Jadi haram pula. Orang bagi kita tak ambil, ada kali jadi haram. Sebab apa? Takut menyakiti hati dia. Kalau tak ambil, orangnya haram ke benda ni? Jadi pun ada macam bunyi kan. Atau membawa kepada jadi liar hati, jadi kelahi dan sebagainya lah. Kerana menjauhkan yang demikian itu membawa kepada jahat sangka kepada orang yang saleh. Dan yang demikian itu derhaka namanya. Ya Allah. Seperti firman Ta'ala, inna ba'da zanni ismun. Inna ba'da zan, sungguhnya setengah dipersangkaan itu ism, iaitulah dosa. Kawan saleh tak apa, tapi ada juga kadang-kadang saleh, tapi bak makanan ni tak jaga, dia pakai gembat ni. Kalau minyak tu macam buruh dia pakainya, seri murni dah keluar kan semua tu. Itu mana ada masuk lemak babi dan macam-macam dalam, banyak dah keluar kan. Syarikat pengguna buat kajian dan nampak benda tu, gembat dia. Masjid surau kajian pada saya, tapi kadang tak jaga.
yang makanan-makanan, letak mi Cina, mi orang bukan Islam dengan mi Islam. Eh, orang Cina punya habis dulu kan. Eh, itu tekak apa tu? Itu tekak tong sampah tu kan. Eh, tekak entah kedarang. Sekarang boleh dah sebat ni. Dia tak dengar hadis Nabi, kullu lahmin nabata minas sufti pan nar wa ulami. Tiap-tiap daging yang tumbuh di sumber yang haram neraka tu tempat itu. Jadi kita sayangkan diri kita, makan kena jaga. Kul ta'amul mu'minin, makan oleh kamu makanan yang dibuat oleh orang mu'min. Orang mu'min tidak pun dia ada bismillah. Ya, sampai dengan kapi makanan orang kapi yang Islam buat pun tak terbeza. Nak pilih makan tadi, sebab dia pilih pemimpin tadi. Ini makan pun tak reti. Ya? Ha, dia pakai gadak asalkan boleh makan. Jangan tuan-tuan, sayangkan diri. Sebab bila makan tak kena, dia efek dalam tuan-tuan. Rohani kita gelap. Ya? Ada seorang budak tahfiz kan, satu tahfiz cerita, Tok Guru dia cerita lah mudir ni. Budak dia dengan apa dah banyak dia nak habis. Dia balik kampung silap makan, dia makan Maggi je, satu jus kadang hilang. Ya, ha, makanan bukan orang Islam, kadang-kadang macam-macam dia campur, dia nak laku macam-macam, tepik halal kan bayar nangap kan, ada masalah kena jaga tu. Makan tu sebab nur Quran tu, nur cahaya nak masuk dalam kalbi tu. Kalau dia ada kotor kan takut dia tenang balik, kalau masuk pun takut tak berkat. Ya, ha, ilmu masuk tapi tak dapat amal dan sebagainya. Sebab tu penting makanan. Ya, kalbiz dia macam biji benih. Kalau biji benih kita pilih yang baik betul, insyaAllah kehasilan buah dia pun cantik kan. Orang tanam lada beli benih yang tu mahal tu. Ada sahabat saya tanam sikit je 100 lebih harga. Ish, bila tapi buah dia masya-Allah, Cina tengok terkejut tu. Dia siap bertongkat pokok tu, panjang-panjang buah dia besar. Kita pula benih ambil lada kat dapur. Tu lada, lada spring. Dia keluar buah ketut. Nak petik pun malas. Sebab apa? Benih kurang mutu, kurang elok, asinnya tu. Begitu juga amalan. Benih dia ialah aklul halal. Lepas tu, dalam Quran, Imam Nawawi tafsirkan, kulu minat tayyibat, kemudian bau wa'amaluh solihat. Kulu minat tayyibat, minal halalat, makan yang halal, kemudian bau buat amal sah salih. Jadi didahulukan aklul halal manzilatil syarat. Daripada tempat makam ni ialah syarat. Ya, syarat untuk jadi amal tu salih ialah aklul halal. Dia makan tak halal je. Sebab tu pemakanan kena jaga. Ha, tapi sebab ni Imam Ghazali bincang ni. Sebab dia bagikan 6 kategori di sini. Ya. Ha. Baik. Yang ketiga, bahawa engkau ketahui orang itu masyhur dengan zalim. Ya. Rompak, tipu orang macam-macam. Ya. Ha. Dan masyhur ia berjual beli dengan riba. Ya, sistem ni riba. Sebab dia pun jadi alung. Bukan. Ha, makan riba terang-terang. Ya. Katanya bahawa segala harta mereka itu atau kebanyakan harta mereka adalah haram. Seperti kebanyakan daripada orang yang zalim, maka haram memakan harta pemberian. Jangan makan. Tak usah pasal makan, tak apa sebab itu sedap lepas tu merekit rohani kita yang payah nak jaga. Ha, tu. Yang keempat, bahawa engkau ketahui akan harta mereka itu halal, tetapi tiada sunyi daripada harta haram. Ada juga kita tahu yang bercampur. Ya. Dapat daripada pusaka atau dapat daripada berniaga, itu okeylah. Dan serta demikian tu ada pula berkhidmat kepada raja yang zalim. Ha. Raja zalim dia khidmat. Macam syubhat semua tu. Ya. Takut jadi haram. Maka yang ghalib harta mereka itu halal, tapi kebanyakan dia halal, tapi tiada sunyi daripada bercampur harta yang haram. Maka seiginya bagi orang yang warak menjauhi harta mereka, tapi tidak syak. Ya, tiada haram memakan harta mereka itu pada zahir tak apa. Tapi nak jaga kita ada dua hukum. Satu dia panggil hukum syar'i. Satu lagi dia panggil hukum war'i. Ya, hukum syarak satu, hukum warak satu. Hukum warak dipakai orang yang nak betul-betul membersihkan rohani dia, dia kena pakai hukum war'i. Dia kena berjaga-jaga. Sebab tu Rasulullah menyatakan al-war'u hasan walakin fil ulama'i ahsan, as-saha hasan walakin fil agniya'i ahsan, al-haya hasan walakin fil nisa' ahsan. Ha.
tiga benda Rasulullah kata. Wara' ialah ahsan, terlalu baik kata baginda SAW. Tapi pada ulama' lebih baik. Ulama' model. Kalau ulama' tak ada wara', dia ada wakra'. You know? Orang tengok dia pun ambil contoh tak ada. Dengan gaya dia, dengan cara dia. Yeah? Ha, dia tak boleh nak ambil contoh. Itu bukan wara', itu wakra'. Yang kedua, sahak. Sifat pemurah, baik. Tapi bagi orang kaya lagi baik. Yeah? Nak buat masjid, 6 tahun tak siap. Tiba-tiba datang 3 orang ni kan, siap terus. Seorang bagi 2 juta, 3 orang 6 juta, siap. Eh, tak sampai setahun, berbulan dah siap masjid. Contohnya lah. Jadi digunakan betul. Itu baik. Mana sifat pemurah tu pada orang kaya lebih baik. Sebab dalam keperjuangan kena Islam, kita nak negara Islam, dia perlu di antaranya. Maknanya pada benda yang macam ni perlu. Ya, alat-alat pembangunan dan sebagainya. Yang ketiga, haya. Sifat malu tu elok. Tapi bagi perempuan terlebih elok. Sebab kalau perempuan dah hilang Melayu, dia dengan beruk, baik beruk. Ya, dah tadi dah malu, totak-totak macam-macam. Pakai tak sepuluh orang. Rambut dah macam punti anak. Allah. Jadi macam tiga sifat tu. Al-war'u, warak elok. As-sahak, cuma al-haya. Baik, sekarang dia kata kalau bercampur, elok kita elakkan. Dan kelima, bahawa orang itu tiada engkau ketahui akan halnya, tetapi engkau lihat atas mereka itu alamat orang zalim. Ya, yeah. Seperti memakai pakaian askar. Wah, ni askar dulu macam ni. Kalau askar-askar baca ni marah pula. Ni zaman ni siapa sekarang? Kita imam Azri. Zaman dulu macam tu banyak. Biasa kalau tentera dia masuk kampung, ha, habis digembat orang menyumbuh. Kalau ayam ada, ayam pada itik-itik habis sapu. Jadi orang nampak dia tu apa? Kurang elok. Tu. Dan memakai pakaian, dan pakaian hamba raja yang zalim. Maka alamat itu menunjukkan harta orang itu haram. Maka wajib menjauhkan dia. Dan jangan engkau makan akan harta mereka itu melainkan jika sudah engkau periksa. Maka jika engkau dapat akan harta mereka itu alamat menunjukkan halal, maka harus engkau makan harta itu. Ya, dia kena cek bila tengok betul. Sebab kesan dia besar kan, nak repair kalbi hati kita bukan senang. Tiba-tiba nak baik, pum, dah makan mentah betul, pum, terbalik-balik dan gelap balik. Itu. Yang keenam, bahawa engkau lihat akan orang yang alamat yang membawa kepada fasik. Bukan alamat zalim, tapi fasik bawah sikit. Seperti melihat akan perempuan yang helat, yang halal. Dia tak jaga pergaulan. Ya, berbual dengan jantan betina macam tu. Sebab nahar Rasulullah SAW, ayyatakallamal mar'u bighairi izni zawjih. Ya, zawjiha. Rasulullah melarang perempuan bercakap dengan lelaki. Ya, kalau tak ada izin ni, kadang-kadang sama lelaki macam ni, dia pun macam adik-adik. Rupanya bukan lelaki pun, bukan saudara pun, kau pergi berbual apa-apa kan. Sebab mata kena jaga, mata kena jaga. Kalau bual lagi dekat kan. Innan nazara ila mahasnil mar'ah samun, ya, min syihamil iblis, maman tarakaha azakahullahu ta'ma ibaratin tasurruh. Tu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya satu pandangan kepada kecantikan perempuan ni, aurat dia ke apa, tertengok dia, itu satu anak panah beracun iblis dah kena dah. Pum. Tepat kena dia. Ya. Siapa meninggalkan dia kerana takut Allah Ta'ala, maka Tuhan hadiahkan dia kemanisan dalam ibadat. Jadi hasil apa ibadat, manis dia apa? Tarkul ma'asi. Sebab saya dulu masa mengaji, saya jumpa Tuan Guru Jadi, dia tanya, kunci dalam mengaji, dia kata tarkul ma'asi. Tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat, mudah. Fum, cantik jalan. Sebab maksiat ni kotor, benda keladak. Macam mana nak bawa kemadab Tuhan kalau kita dalam keadaan kotor? Sebab tu mana jaga tu. Jadi kita tengok dia ni kaki betina je. Tak ada tanda betina, tak ada hal bagi dia. Maknanya alamat fasik tu ada kat dia. Atau kebanyakannya memakai, memaki orang. Kerja tak ada kerja lain. Bedal orang, maki sumpah, sumpah segana, mulut dia lah. Man. Tak ada insurans mungkin. Ya. Atau dia memakai emas. Ni jantan pakai emas. Atau kain sutera. Mana tanda fasik tu ada. Atau meninggalkan sembahyang. Itu lagi jelas. Semua ini alamat fasik. Ya, bukan alamat zalim. Pasti dia sendiri.
Dan alamat zalim itu seperti mencuri, mana dibuat hak online pula, dia khianat, curi, berjudi, menyabung, bukan duduk menyabung, menyabung ayam. Ini belaga ayam tadi. Lah, dan merampas dan menginyai akan harta orang dan barang sebagainya. Maka kalau itu tilik olehmu akan orang itu. Maka jika engkau ketahui akan hartanya dapat daripada berniaga, benda yang baik, atau dapat daripada pusaka, benda yang halal, dapat daripada berbendang, dia bertanam, atau barang sebagainya, daripada segala usaha yang halal, maka harta mereka itu halal. Ha, kalau nampak halal terang, itu halal. Dan tiada haram memakan daripada harta mereka itu. Tapi kalau nampak sebaliknya, ha, jangan. Ya, sayang diri kita dan hati kita nak didik bukan senang kan. Dah buah nak cantik, kita tak jaga kan, kotor balik. Ha. Dan demikian lagi, jikalau tiada engkau ketahui akan hal mereka itu, maka iaitu halal. Seperti yang dikata oleh Imamul Ghazali, wa in kana amruhu majhulan indaka fahal fihi nazar. Fahaza fihi nazar. Ya. La anna alamatal fisq adhafu dilalatan min alamati zulm, walakin azhar indi annahu la yahrumu maluh li anna zahira yadil islami yadullu ala al milku dilalatan azharu min dilalatil hazil alamah ala tahrim. Maka jika tiada engkau ketahui akan harta mereka itu daripada dapat daripada usaha yang haram ke atau daripada usaha yang halal, kita tak tahu. Ya, maka masalah ini di dalamnya nazar, mana ada kena tilik tengok dulu. Kerana alamat fasik itu terlebih daif daripada alamat zalim. Ya, pada menunjukkan atas haram atau halal harta mereka itu. Dan tempat yang zahir padaku, kata Imam Ghazali, bahawasanya harta mereka itu tiada haram kerana zahir pada tangan dia itu orang Islam, menunjukkan atas milik yang halal. Iaitu terlebih zahir daripada alamat, daripada menunjukkan atas yang haram, mana boleh makan. Ha, itu. Jadi maksud dia kena tengok lah. Kalau dah jelas, maka jangan kita kita ambil, jangan kita makan kalau benda yang terang. Syahdan. Ada apabila engkau ketahui akan sekalian yang tersebut, maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh menuntut akan yang halal. Maka apabila dapat engkau akan yang halal, hendaklah engkau simpankan atas memakan akan yang halal. Apa simpan? Ikhtisar. Maknanya khas untuk kita makan yang halal dia. Kira-kira jangan sangat kenyang pula. Satu dah halal, anda pergi warak yang kedua, warak yang sunat. Tadi warak wajib, menjaga yang haram jangan kita ambil, itu warak wajib. Jadi warak yang sunat, makan jangan banyak sangat, sekadar saja. Ya, al-mu'min yakulu fi ma'in wahid, wal kafir yakulu fi sab'ati am'ain, hasma bin Adam luqaimatun yukimna sulba, fa in kana wala budda fa sulusus li ta'am wal sulusus li syarab wa sulusus li nafas. Orang mukmin tu makan satu suap, menatang kapi yang dia makan tujuh suap. Eh? Tengok malam-malam terang, restoran mana penuh kan? Oh dia penuh, berasak kan? Buka sana tu penuh dia makan. Dan kalau tanya pula dia, lu kerja apa? Memakan lah. Kan? Dia sebut pun ada tasdid, memakan dia. Habis memakan, makan mukilija lah dia kan? Kelija memakan, makan mukilija sama dalam kandang tu. Kaki empat ya, sama darat dan kandang. Ha. Kita makan ke, kerja ke apa, ujung dia apa? Li ibadatir rab, untuk mengabdikan diri kepada bau makan tu jadi ibadat. Ya. Habis tu. Sebab tu kita buat tujuh. Rasulullah SAW sebut dalam hadis sahih tu. Nisbah satu tujuh tu. Al-mu'min yakulu pi ma'in wahid, wal-kafir yakulu pi sab'ati am'ain. Orang mukmin makan satu suap, orang kafir mantah ke darah sampai tujuh suap. Mana satu ni sebab tujuh, memang kerja dia nak makan dia. Ya? Ha, jadi kita makan sekadar, yukimna sulbah. Sekadar memberikan, mendirikan sulam belakang, maksud sekadar mengambil kesihatan saja. Ya? Makan kita bukan nak bernikmat berlazat, tapi makan untuk ibadat. Makan untuk ibadat, ringan cukup dah. Kan?
Kalau makan nak nikmat, tiga pinggan dia tala kan. Lepas tu dia menyandau, nak bangun dah kena tongkat macam JCB juga. Habis tu. Kerana sangat kenyang itu mengeraskan hati dan membinasakan zihin, mana pemikiran dia tak kuat. Terus saya kata ahli akhirat, ahli lah yang hebat-hebat, ahli dunia pun kalau tuan tengok yang ahli fikir ni makan banyak tak? Tak banyak dah, dia makan sikit je. Ya, dia makan banyak ni mak kontrak je. Dia makan apa? Mu kerja. Makan apa dia? Ada satu ustaz dari cerita kan. Dia pergi kedai, dia tengok pelik orang ni. Makan mi sup dua mangkuk. Minum air lepas tu order lah satu gelas. Ui, banyak makan ustaz kata. Mu kerja lah ustaz kata. Tenaga mu lebih. Jadi makan makan banyak. Ha. Jadi kalau kurang makan dia ada kelebihan besar dia. Iza akallu rajul at-tuma muli'a jawfuhu nuran. Iza akallu rajul at-tuma, apabila seorang tadi mensedikitkan makan, muli'a jawfuhu nuran, tuan penuhkan batin hati dengan nur. Ada kelebihan dia. Ya. Badan suluk kita had makan sikit, tidur sikit, cakap sikit, ya, semua kena sikit. Kira memperjalankan rohani kepada Ta'ala. Kalau dia tambat benda lain, dia jam. Kaki kena tambat, macam nak jalan kan? Itu rohani kita boleh tambatkan dengan nikmat dunia banyak. Dia tak boleh berjalan ke Tuhan, dia jam. Maka apabila dapat engkau akan yang halal, hendaklah engkau simpan atas memakan yang halal sekira-kira jangan sangat kenyang. Simpan mana kita ikhtisarkan. Ya. Kerana sangat kenyang itu mengeraskan hati dan membinasakan zihin mana akal. Yang ini mengurangkan akan pahaman dan membatalkan akan hafaz. Terutama kalau orang belajar, dia jangan makan malam berat. Makan nasi jangan makan malam. Kan? Saya di pondok itu kutuk lagi. Ya, dia bagi makan ringan dia malam. Minum air ataupun roti ke sikit-sikit kadar. Sebab kita bila berat perut dia mengantuk. Ya, nanti orang baca kitab tu ingatkan khusyuk, oh tidur. Dia mengantuk, lawan dia apa? Banyak makan, adik-adik dia apa? Mengantuk lah. Dan memberatkan akan gotoh daripada berbuat ibadat dan daripada menuntut ilmu. Pada banyak makan memang tak sempurna benda tu. Dan membawa kepada segan, apa segan? Malas. Pada mutala'ah kitab, nak tengok kitab pun malam, mengantuk je. Lepas tu membungkam, tidur. Dan lagi pula sangat kenyang itu menggerakkan akan syahwah kepada perempuan dan menolong akan tentera iblis. Ha, itu semua dia akan bawa kepada benda tak elok. Bermula sangat kenyang daripada yang halal itu permulaan daripada segala kejahatan. Itu yang kenyang, yang halal. Kalau yang haram tu dah cerita lah. Yang ini membawa kepada berbuat kejahatan. Betapa lagi kalau memakan yang haram. Ya? Haram ni orang panggil apa? Menepati racun. Benda haram menepati racun. Benda banyak tadi menepati apa? Benda yang diluati. Imam Ghazali buat misal dalam Minhad. Dua orang ni nak diracun oleh satu orang. Jadi satu orang ni dia tengok makanan apa yang paling digemari dua orang. Dia satu hari dia buat makanan yang paling hebat kan, yang disuka oleh orang dua orang tadi, yang dia niat nak bunuh kawan. Dia dipanggil lah. Jadi Allah Ta'ala jadikan seorang daripada dua orang ni yang dihasad ni nampak dan dia tahu niat kawan tadi, bahawasanya apa dia buat tu, dia nampak dia bubur racun yang nak membunuh. Yang seorang lagi tak tahu. Bila diangkat saja makanan tu kepada dua orang, satu yang mengetahui ada racun, satu yang tak mengetahui. Kita tengok ada tak perbezaan dia? Adalah, confirm adanya. Ya, yang tahu dia makan tak? Taubat dia tak makan. Eh, dia kata jangan makan ni ada racun ni. Eh, kawan ni mana ada racun? Kawan tu bersebat. Oh, kawan sedap lagi, bodoh kau tak makan ni. Siap bodoh kawan tu. Dia makan. Dah dia tak dengar cakap orang, makan lepas tu siap bodohkan orang pula. Kau bodoh tak makan, kami sedap. Kejap lagi pusing-pusing macam buau, buau muntah darah. Mampus pun. Macam tu lah. Ya. Bila orang yang dia mengetahui, para arifin, dia tahu benda bahayanya, benda haram ni, oh, upah dia tak makan. Dan mematikan kalbi itu, merosakkan dalam. Bukan senang nak jaga dalam. Itu maksudnya. Ya, itu biasa orang yang tahu dengan tak tahu. Yang tak tahu dah digembat ni, lepas tu siap pula bodoh orang. Lepas tu risiko besar, siapa tanggung? Ada tanggung.
Ada pun makanan yang halal banyak sangat menepati benda yang diluati. Tahu luati? Benda yang dijijikkan. Dia benda tetap najis tapi diluati. Ya, dia nampak seorang tu buat roti canai kan, dah banyak sangat, dia tepik-tepik orang berdirit, wow, dia kat dalam pula buat dengan peluh-peluh dia selit tepik dia. Kan, ha, jadi kita nampak ui, dengan peluh-peluh dia tepik, peluh najis tak? Tak najis, tapi nak makan tak? Eh, geli. Ha, itulah maksudnya. Eh, bila benda yang tak haram lebih banyak, dia menepati benda yang dijijikkan. Jadi maknanya kita ambil sekadar perlu, itu adalah jalan yang paling selamat. Kemudian sabda Rasulullah, kullu lahmin nabata min haramin pannaru awla bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada memakan yang haram, maka api neraka terlebih awla dengan dia. Mana orang tu memang apa? Ha, neraka tu tumbuh je kan. Bagi orang yang memakan perkembangan jasad dia dengan benda-benda yang haram. Sebab tu kalau dah terbanyak makan, banyak kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan sila jaga saki-baki umur dia tinggal, supaya dicantik untuk kita badak menghadap Allah Ta'ala. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah, wal ibadatu wal ilmu ma'a aklil haram kalbina ala sarjin. Ha. Bermula ibadat, kita buat ibadat macam-macam kan, dan ilmu, kita mengaji sana, mengaji sini, bagus tu semua tu, tapi serta makan yang haram pula, dia tak jaga, dia gembat aja. Seperti membuat rumah di atas perhimpunan tai. Buat rumah tempat tai dia buat ni. Kalau buat sebelah jamban pun tak, dia tak sedap duduk kan, apatah lagi dalam najis. Itulah bandingan, teruknya bandingan dia mana. Adapun habis, itu dia masalah apa? Perut yang kita kena jaga supaya dia membantu kepada kita urusan rohani, supaya makin cantik, makin bersih. Dan bila rohani kita makin cantik atau bersih, makin lagi dekat dia dengan Allah Subhanahu Taala, dan akan banyak futuhat pembukaan daripada dia. Ada pun farad, maka engkau peliharakan akan dia daripada tiap-tiap diharamkan daripada zina dan seumpamanya. Kemudian ada pun al-farju wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Muhammad. Alhamdulillah. Subhanakallahumma.